Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Lady Erlangga. Dan pada kesempatan kali ini saya mau mereview mobil pickup L300. Nah, dari wajah ini di karoseri Sunbrink official yang ada di Touran. Nah, ini tampak dari depan. Ini tampak bumpernya lampu jet bus dengan bertuliskan T-Style. Ini ada cutting stiker Grace Garden. Tampak wajah, dan di atasnya ada tambahan Thule Vario bayaran. Kaca depan juga ada cutting stiker berlogo Sunbrink official. Nah, ini kelihatan dari lampu jet bus-nya yang dihidupkan. Bumpernya ini besar dan cepel. Nah, ini tampak dari sebelah kanan. Juga ada cutting stiker berwajah kartun ini, cutting stiker tokoh kartun ini, nggak tahu kartun apa itu, di pintu depan ya, sebelah kanan agak ke belakang. Dan untuk pengamannya, itu pengamannya pipa stainless. Pipa stainless besar dua, dan ada tambahan pipa stainless kecil, dan ditutup sama akrilik. Ada tulisan dari stiker Sunbrink official karoseri truk aksesoris. Pipa stainlessnya ini tembus dari stopper depan sampai stopper belakang. Tulisan rumput tangga. Dari belakang kelihatan itu ada pangkon lampu stainless dengan lampu model Volvo. Dan kita lihat dari sisi sebelah kiri, topnya juga warnanya hitam sama putih, jadi variasinya hitam seperti striper belakang, striper depan itu hitam. Dan pengaman sebelah kiri sama dengan pengaman sebelah kanan, jadi statis, cuman tulisannya di akriliknya enggak sama. Nah, ini tulisannya tidak melayani. Dan di pintu kabinnya juga ada sama ini, jadi stikernya logo kartun, dan ada kartun di kaca. Pernah berjuang tapi kalah sama yang beruang. Wah, dan untuk reviewnya L300 J-Style ini saya akhiri dari saya, dan mohon maaf kalau